pemerintah kuat apapun kok no budaya jentik kaku dingkuk kaku omri wong kaku gara apa yang aku digetas yang itu dingkuk gue so gara apa yang aku gue kalian kopi kopa kopi kopa kopi miliki emang gawe orang lereng-lereng air usia bayar rumah kopa kopi gitu bisa bodoh kong kakong minta kuat tahan kok bu survei yur sebu kira nek di survei rondo lagi berdua lu karena apa nih Doni, kue rata-rata piantung kangkung sedo omesu kondi kumerti jantung liper komplikasi kok kue buat kerana ngakut ya disentak-sentak kali garwani ini orang kue yang omong gak kondo ngantet lupuk lulus kue disentak-sentak susunya gak cocok mesake ini gimana ini hasilnya di pensi apa yang mau putih ini sebenarnya ini tulis pemerintah sing pejabat terbaik tinggi tumbang karena wanita ini wanita ini wanita wanita sebenarnya ini kalah-kalah ini kok Pondono, Agnia, Kapitalis, Kosuki. Wong putri kelemahannya kali Kosuki. Aku punya gelem, atusan sepuluh, atusan yang terpok. Ya ya ya. Awas ni. Bawa sahong ni yo. Upangi ni udah aku ngantos sama ngantos. Upami Mbak Yayu binten apa binten minggu pasang sani arisan di dalam boten nyepeng arto lakro bulansi dek apa ini udah maem mau salah masih belum aku madang aku sarek niku masih belum sudah tanggal oh aku tahu yang ngomong berarti dimiliki dek arisan dek ini lah kok arisan lo sandoro aku ini kok ngerti ya aku kita kon ya arisan biro orang mau ngerti ya Allah ya aku kok diri-diri seket ini mau yakin sodo kenapa aku senator ini apa sih yang terlalu mulai aku? Bapak saya ketan ini sih yang terlalu mulai bikin gula suruh gak mau sayur gitu gue sayur gue mantus gue gak kasih halus gak kasih halus lu padi mau kok bengi rasang jaluk di sitawani jadi kelemahan seorang wanita itu kata coke toko gue seru coke toko pak utawa mbutnya di patok silahnya ini untuk tulisannya duit gila gini ini tanggal ini kalau kamu boten duit itu tulisan belakangan ini gini kok kok ngotong itu untuk tulisan ini gak iyo ketawa kalau mau lewat pedo ngotong dulu ini ngotongnya gak iyo gitu melok kraton kraton bapak ibu meskipun bu tapi keluar saya itu sudah tidak jadi kraton tulang punggung keluarga itu adalah suami bagaimana cara mencari mahesat pamukul siwa rezeki ini kakawa kalau barokah wong kakum dari pancurannya rezeki wong putri dari kedungi rezeki ini pun asal dari paling ini mbak ya itu pak jangan itu nyambut jawab di kamu apa paling ibu ya jadi aku kedungi mulai aku mau goyo aja cekak ekonomi ini sing aku pinter yang golek sing putri pinter yang cakep ini cukup
kaping kali tanggung tanggungan seorang istri, seorang ibu adalah menjadi ibu rumah tangga. Nek mau kagungan putra, pendidikan putra itu 75% ada ibu, bukan pada bapak. Karena kenapa? Nek bapak mangkat indah, pangsul siang, ada pangsul sore. Nopo malas yang kerja ke putra, pangsul satu sore. Seminggu kepanggil bapak putra namanya setengah sekali. Sinter kepanggil lagi ibu ini. Mila putra kata-katanya perilakunya sifat karakternya dari ibu ini. Keteng kandungan, nantos bukit kagum jaluk duit mawan sama jenis sekolah sama itu jaluk i bule orang jaluk bapak yang ratau di ini bengi-bengi anak putra kok nangis itu sih bisa ngeremi sama nanti sih dan ibu nih, kok ini buatan sakit kok buatan di atas sih ngengke Milo, Mas Saiful jenengan sebagai tulang punggung keluarga monggo mani tambah serkep di nyambut gawe, tambah serkep di nyambut di nyibat, nyibat ini, tuanku ini dimati seri kok pak, saat ini udah ada seri kalau langsung sampai pesantren, wonten suwanten, pungsku sudah dimantan ada santri, bali sekolah-kolah paling-paling gak bisa nyambut gawe wong, hati gua itu wong terampet jelas ini sebetulnya, tuanku kali Pak Purwati ini di Bali kan langsung prinsip ikuniku Pak Tengah, Pak Murali, Pak Kementan, Pak Muliki ngendikake sejarah selendok sejarah selendok Kementan Pak Rusman selendok niku orang nyugiri ini nyugupi jadi lo belajar aku ya tak pengen gawe selendok wis tau di suara niku santri Bali ngaji ku paling-paling ga iso nyambut gawe alhamdulillah diwasilati slodok lantaran slodok kuliah harus umumkan tani anak kula yo saged kuliah teng Wonosobo semester 6 sing nomor kalih teng SMP Subhanallah kota Tegalrejo kelas kalih SMP sing kalih pas alit-alit jalur PPS sendiri ini berdekasi apa sing dari kakak itu lho Mas Saiful sejarah luar biasa Milo monggo tanggung jawab seorang bapak mencari nafkah yang halal tanggung jawab seorang ibu mendidik putra putrane kerjasama insya Allah mangke nuhakan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin iki sampun sonten nek wau gak njang iki dengan keluarga atau warawatin nek gak jadu kirang dowo nanti berarti halaknya masai meseli lewa 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 niku gimana kok masih dikasa tuh mungkin-mungkin pas tadi pun bapak ngerotin sekeluarga so bapak pisan nanti ngelongke nanti ngelong nanti nikahkan putra putri niko esu kita beri bumbun Allah subhanahu wa ta'ala putra sekalian tambah bekti, tambah koak dateng tiang sepung kali-kali pun selalu tambah bekti nanti itu minta menemani ibadah dateng Allah subhanahu wa ta'ala mibun wohaten putra ingkang soli so ingkang so lihat umeber dimakan poro raus ke balasan dulu pramilo monggo wonten pun pepanggir niko insya nanti doa kita suwe akan janjian sapak yaitu HSHI saking pribadi kula kathah kalepatanipun kula matur syukur lakon matur kepinggo pinangkaanipun mugia dipun amalaken dhateng khususipun pinangkaan salibit umumipun dhateng panjenengan sedaya dening boten leres monggo pun bucak ingkang sak tebih tebihipun menika ingkang kagem dalem aturaken bisa malih Mas Saiful ampun supi nang jendara PR kudu donga. Kudu donga. Masa bahasa ni sopo aku kudu donga. Nek kene nang donga bahasa ni tele-tele. Kok aku gak didisiki se setan ra iso donga komplit yo. Bismillahirrahmanirrahim. Di omahe kafir 1000. Dari. Masalahnya
tidak nanti kafirin kebuk. Ini kemalon. Nah, jeng. Monggo tuntutan maga jadi untuk datang nasiku sekiro-kiro mampu. Ih, sekiro nang mampu butuh nek ora mampu rasa. Mampu ora butuh juga bisa. Terus ningali kegiatan pun yang ada. Pasal nasiku datang galak-galak. Bukan ini, biasanya dari meter ini makin berumah dituntun. Kalau sholat, diridah, terus jatah tangan diambung mastani. Namun lepas hamil, lepas meter ini kan lepas galak. Cepat berlalui. Ngamu ya mas, ngerti pikirin suara kita. Rumah, rumu, koyo kelingan. Serta itu, ketinggi. Wis malih masuk mari kok ngarep anak jabat tangan aku mau kerja pamit aku belajar mbak Yayu pamit gantiin apa mas ayo toko kuno apa di putra sisi malah menengon di dadik-dadik bokmu di putra wali rami bokmu diam ya bu ya kena bu iya disembuhin untuk alatan dan anak lo mengabu semak apa gua ada penuh itu orang satu oleh mama gak usah mama papa papa di mana? Bedol telo bedol Jakarta ya Jakarta tako amedik. Mama itu anu kok pak, pak mama sedang berdek. Mama kok berdek. Jawa nih, Jawa terakhir dalam aku Aji Burung Jawa. Jawa ini kurang luar biasa etika nih. Adik ma'am Kamas ma'am bapak dahar pak yai dahar jasa dari Indonesia. Gih silatnya Indonesia nih monggo ini ampun kabar Indonesia. Bapak makan, adik makan, ibu makan, tau bapak makan, adik makan. Aku sama lagi, mau tetap makan, tau ada Jawa? Dahar makan, makan untuk kasar sikit. Inggris di monggo. Bahasa Inggris tinggi ulo nih, kalau tak kemauan, monggo tidak bisa bahasa Inggris. Sampai senang. Harus lo di pendaharannya lagi tumpang lo sih, nonton ngurusi. Ini kemauan yang dalam aturan di dulu di masa itu mungkin ini saya juga kalah sebenarnya. Ini senang dan kalah untuk memberiku. Misal aku kartu aku, patu kartu anak, situ kursi batonmu ini dati kemulia wong anak dati kemulia wong atun patu kartu anak dari sawah patu kartu mau dipatu lo sawahmu. Semua mikir gue, semua tengah gue, kalau sudah diberakin, rego, gak suka, gak bergani. Untuk nengkat mawon, mas, luat jenis ini ngera di sawer, kaya banget, lo mau. Marah, lo mau, suara ini. Segala aku, Pak. Segala aku. Dengan ketakian. Kalau masih bodoh, ini masih. Buat itu mawon, dalam aturan ini, itu belum aku nipah, aku kan, kita akhiri, ngomong, 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 ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.